Hello. Malaysia. Hello. Hello. Terima kasih kerana anda memilih Koko TV. Pada PRU14 yang lalu, pengacara sensasi Azwan Ali yang bertanding sebagai calon bebas Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Antarabangsa kalah dengan hanya mengutip 90 undi sahaja. Namun, Azwan atau lebih dikenali dengan nama Diva AA itu tetap tidak mahu mengalah dan mengakui akan meneruskan perjuangannya untuk menentang abangnya sendiri, Datuk Seri Azmin Ali. Semangat saya tak pernah pudar. Macam semangat Mat Kilau. Itulah Diva AA. Walaupun sebelum ini hanya memperoleh 90 undi, mungkin lepas ini akan jadi 91 undi. Why not? Ini bukan pasal jumlah undi, tetapi lebih kepada kelantangan saya untuk menjadi calon. Saya guna duit kederat sendiri dan saya tahu, saya ada penyokong, katanya. Menurutnya, dia juga bertanding untuk menentang Azmin Ali dan menegaskan bahawa darah daging bukanlah penawar untuknya. Jelasnya, walaupun Azmin merupakan abangnya, dia tetap akan menentang kerana mahukan pemimpin yang bermaruah. Azwan juga berkata bahawa dia tidaklah sekaya yang disangka oleh kebanyakan netizen. Memang banyak saya terima mesej daripada pengikut media sosial yang meminta bantuan. Rakyat semakin susah dan saya sangat tersentuh dengan perkara itu. Cuma saya bukanlah sekaya yang disangka. Saya belum sekaya mana-mana jutawan. Cuma alhamdulillah rezeki itu sentiasa ada, katanya. Disebabkan itu juga menurut Azwan, dia memilih untuk bertanding habis-habisan pada PRU akan datang dengan niat untuk membantu. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Sumpahan mulut aku.